Iaitu Pergilah featuring Alif Zik. Mungkin nak kongsikan? Tahun ni saya senyap sekejap. Yeah. Sebab saya busy dengan pelajaran before ni, dan alhamdulillah sekarang saya sudah penamaan pengajian. Jadi kami fokus, saya dan syarikat fokus untuk riliskan single barulah. Okay. Jadi terhasillah lagu Pergilah, collaboration antara saya dengan Abang Alif Zik. Okay, dan Pergilah ni single yang Aina yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh? Dah ada tujuh single ni. Bila nak buat mini album ke album ke? Okay, mini album kita dah hasilkan dah. Kita dah buat tahun lepas. InsyaAllah kita nak buat full album pula. Untuk full album insyaAllah maybe awal tahun depan. Okay. Apa agaknya antara kelainan yang ada pada diri Ainan sendiri untuk dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi baru yang ada sekarang ini? Okay, macam saya tak rasa saya ada banyak sangat kelainan. Tapi saya percaya dengan adanya peminat, peminat yang sentiasa menyokong saya, yang sentiasa menerima lagu-lagu baru saya, insyaAllah saya mungkin akan boleh bertahan juga lagi. InsyaAllah. Dah pun tamat pengajian, dah ada tujuh lagu, dah ada mini album, dah ada single terbaru sekarang ni. Perancangan seterusnya selepas ini, bukan saja album, tapi mungkin mini konsert dan sebagainya. Okey, sekarang saya sedang sibuk dengan photoshoot dan juga show-show untuk promosi lagu baru ni. Dan dalam masa yang sama, saya juga tengah apply master, masih untuk menyambungkan pelajaran. Dan lepas tu kita macam biasalah akan balancekan antara kerjaya dan juga dengan pelajaran. Boleh kita tahu apa agaknya antara kursus yang nak diambil untuk InsyaAllah master dalam biologi. Wow. Sebenarnya cita-cita nak jadi apa sebenarnya? Pensyarah. Nak jadi pensyarah. Singing lecturer. Ana nak kongsikan juga dari segi genre muzik yang menjadi pilihan sebenarnya. Okey, sebenarnya saya personally saya suka lagu-lagu ballad, tapi kita kena ikut trend zaman sekarang. Orang suka lagu-lagu yang catchy dan senang sedap didengar, yang senang untuk diikut. So sekarang ni kita ikut trend, kita nyanyi lagu yang orang boleh cepat tangkap lah. Okay. So setakat ni kita cuba je macam-macam genre. Lepas ni insyaAllah akan keluar lagu R&B pula. Okay. So kita try je lah nyanyi variasi. Okay. Seronok dengar Ainan cakap. Okay. Ainan mungkin nak kongsikan sesuatu kepada penat-penat Ainan. Nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah pun menyokong Ainan, tapi yang baru nak ikut perkembangan Ainan, bagaimana caranya? Okay. Jadi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada peminat yang sentiasa menyokong saya. Dan untuk peminat yang baru nak mengikuti perkembangan saya, saya aktif di social media seperti Instagram, boleh follow Ainan Tasnim 92. Kalau dekat Twitter, Ainan Tasnim. Kalau dekat Facebook, www.facebook.com/AinanTasnimRizwan. Okay. Selamat pagi saya, Ainan. Dalam penyanyian, dalam pengajian dan sebagainya. Silakan, kita nak dengarkan lagu Pergilah. Okay. Terima kasih, Ainan. Terima kasih. Sama kami di wanita hari ini. Dan kita pun dah sampai